Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Sulaiman Amin menjelaskan, pihaknya sedang melakukan kajian teknis untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak berdasarkan kondisi dari wajib pajak. Untuk pemberian stimulus atau diskon ini dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan sistem buku pajak, yakni buku 1 dan 2 atau wajib pajak dengan tagihan di bawah Rp300.000 mendapatkan stimulus 100%. Buku 3 untuk wajib pajak Rp300.000 hingga Rp500.000 diberikan potongan 80%. Untuk buku 4 mendapatkan diskon 70% dan buku 5 mendapatkan stimulus atau diskon 60%. Sementara buku 6 akan mendapatkan potongan yakni 20 hingga 50%. Ada sistem buku. Buku 1, buku 2 itu di bawah Rp300.000. Itulah yang kita beri stimulus sebesar 100%. Nah, 300.000 sampai 500.000 itu buku 3. Buku 4 seterusnya. Buku 3 kita berikan 80%. Penerapan revisi ini sendiri akan dilakukan setelah penggajian selesai yang ditargetkan pada akhir Juli 2019. Setelah itu baru akan dilakukan sosialisasi dan pencetakan serta pembagian SPPT baru bagi masyarakat pada bulan Agustus 2019. Tim Liputan Sriwijaya TV.